Pemirsa, seorang pria tega membunuh tetangganya sendiri di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Sakit hati dan dendam selama hampir 8 tahun diduga menjadi motif pembunuhan. Warga Desa Ganjaran, Kabupaten Malang, Jawa Timur digemparkan dengan penemuan jasad pada Rabu malam. Samidi, pria 55 tahun, tega menghabisi nyawa tetangganya sendiri, Husairi. Korban yang berusia 60 tahun tewas bersimbah darah setelah dibacok pelaku berkali-kali dengan celurit. Menurut keterangan salah seorang warga, peristiwa terjadi sekitar pukul 9:30 malam. Diduga pelaku nekat menghabisi korban karena dendam kesumat. Pelaku juga menuduh korban telah menyantet istrinya. Itu dugaan senjata tajam. Dugaan senjata tajam. Terus korban ini mungkin usia berapa? Kurang lebih 50 tahunan. Korban itu warga dekat lokasi ya? Warga dekat lokasi. Artinya sudah diketahui dan tersebut? Sudah. Setelah menghabisi tetangganya, pelaku langsung menyerahkan diri ke polisi. Polisi membenarkan pelaku telah ditahan di Polres Malang dan tengah dimintai keterangan. Didik Fibrianto, Malang, Jawa Timur.